Kali ini saya salinkan tumbal Liakugig dan pengalah Liakugig. Yang pertama, sarananya uyah yang diberi mantra. Tidak dijelaskan di sini, setelah diberi mantra diapakan. Yang biasanya dilakukan adalah jika untuk menyengkar pekarangan, yaitu ditabur keliling pekarangan Nyidar Kiwo, itu biasanya dilakukan jika bersaranakan garam. Selanjutnya yang kedua, di sini ada pengalah Liak dengan menulis gambar seperti tersebut, membuat 12 gambar di atas kertas lalu ditanam di setiap pojok pekarangan 3-3. Di setiap pojok pekarangan ditanam 3-3 pada saat membuat Hari Kajeng Kliwon. Tidak juga ada mantra di sini dijelaskan, hanya penjelasannya seperti itu. Nanti tambahkan pengetahuan yang lain, hanya sekedar menyalin, mungkin berguna atau bisa menjadi sebuah pengetahuan yang bisa nanti digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang sudah dimiliki. Nak Bali.